Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku lagi belajar. Iya guys, aku makan sama lele goreng, lele sambal pecel gitu. Jadi nasinya guys banyak. Jadi lalapannya, ini tuh aku tuh sering banget makan di sini karena di sini tuh bener-bener enak banget guys. Tempatnya enak juga, enak di pinggir jalan, jadi kita bisa lihat kali gebetan kita ada yang lewat atau siapa guys. Kalau kalian mau cobain kesini, jalannya di jalan Seruni ya, ya nggak? Yuk Seruni. Pokoknya depan bengkel motor Posi. Kalian bisa lihat guys. Apa namanya nih? Namanya Genjang Malik. Kalau kalian pengen tahu artinya, Genjang Malik itu artinya besok lagi gitu guys. Jadi emang rasanya nagih, makanya besok sim lagi gitu. Sambelnya gimana guys? Sambelnya aku udah lapar banget. Sambelnya yang jelas ini Mendolita banget ya. Ini aku cobain guys, karena aku udah lapar banget. Aku kalau review makanan tuh gak pernah bohong guys. Jadi bener-bener enak. Karena aku suka sayur saja, jadi aku makannya. Jadi makannya gini guys. Nih aku sambelnya ya, kayak gini. Terus ambil nasinya, terus aku makan gini. Dia aja yang gak doyan lele, dia makan lele guys. Sebenernya dia tuh gak suka ikan. Di sini tuh lelenya gak amis, enak. Nama warungnya apa? Genjang Malik. Di mana alamatnya guys? Alamatnya di Seruni. Jadi pas pertigaan ke kalian mana? Kalian lurus ke arah Bumen. Ke Bumen Kota. Kan di situ ada bengkel, namanya bengkel motor Posi ya. Depan toko Danis. Iya, depan toko Danis banget guys. Ini harus cobain ya sini. Ini aku nyobain lagi ayamnya ya. Jadi ayam bakarnya dia tuh benar-benar enggak pahit guys. Itu benar-benar enak banget rasanya. Jadi ayam bakarnya tuh ada manis-manisnya gitu. Dan ini sambelnya kalian bisa lihat kan di sini guys. Tuh, sambelnya benar-benar matang. Ini tuh benar-benar mantul banget guys. Aku aja nasinya segini bisa habis dong. Thank you.
sendoleta ini dong sampai habis. Kalian lihat nggak tadi nasinya seberapa? Tinggal segini dong. Salah guys, enaknya. Lihat sambalnya guys. Habis dong aku makan. Karena aku sebenarnya orangnya tuh habis. Okay, finish ya guys. Sampai jumpa di review makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.